memandu tanpa lesen serta membawa muatan berat melebihi 70% daripada had yang ditetapkan. Itu antara kesalahan segelintir pemandu lori di Kuantan Pahang yang berjaya dikesan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia susulan obhas kenderaan berat yang dijalankan baru-baru ini. Saksikan perinciannya bersama wartawan Ainul Abdul Rauf. Tahu tak lebih muatan daripada tahu? Nombor telefon. Sehingga Oktober 2023, pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ mengesahkan terdapat hampir 180,000 saman aktif tertunggak mencecah RM53 juta melibatkan kenderaan perdagangan atau lori. Jumlah saman terkumpul yang tinggi jelas memberi gambaran bahawa isu membabitkan kenderaan perdagangan dalam negara berada di tahap membimbangkan. Antara kesalahan yang sering dikesan susulan tindakan penguatkuasaan pihak berkuasa ke atas jenis kenderaan terbabit termasuk memandu tanpa lesen, tiada lesen GDL, cukai jalan tamat tempoh serta penggunaan cermin gelap. Dalam masa satu hari, pergi mana-mana CPJ, tunjuk surat tu, yang ini dah buka. Kalau tak datang, nanti roadside tak boleh renew. Kita blacklist. IC. Lesen tak ada bagai IC. Okey, abang ke depan. Lesen tak ada. Namun, pihak JPJ lebih memandang serius terhadap isu lori membawa muatan berlebihan ekoran 18 kes kemalangan maut yang direkodkan sehingga November 2023 membabitkan jenis kenderaan berkenaan. Susulan itu, operasi mengesan pesalah trafik khususnya pemandu kenderaan perdagangan dipergiatkan bagi memastikan kenderaan kategori tersebut mematuhi peraturan had berat muatan yang ditetapkan. Operasi yang digerakkan pada jam 11 pagi itu mengesan dua pemandu lori warga tempatan yang disyaki membawa muatan berlebihan sekitar Balok, Kuantan. Barang nak bawa ke mana ni? Nak dia bawa CGP ya. Daripada mana? Apa barang ni lah? Kasaran. Apa? Kasaran. Batu kasaran. Oh, batu kasaran. Tahu tak lebih muatan daripada tahu? Hasil pemeriksaan, pemandu lori berusia 29 tahun yang dalam perjalanan menuju ke Kelantan ini dipercayai melanggar Seksyen 26-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu tanpa lesen. Lesen memandu ada tak? GDL? Rotek? Rotek mati? Berapa lama mati rotek? Tapi lesen memang tak ada. Tahu risiko kalau aksiden, kematian kalau tak ada lesen memandu. Tapi toke ambil sebagai pekerja walaupun tak ada lesen. Toke tahu tak? Toke tahu tak? Okey. Kedua-dua lori yang ditahan dibawa ke stesen penguatkuasa JPJ Negeri Pahang sekitar Paya Rambutan, Kuantan bagi pemeriksaan berat muatan yang dibawa.
Pemeriksaan ke atas lori tipe bertayar 10 itu mendapati kenderaan terbabit mempunyai lebihan muatan sebanyak 120% daripada had yang dibenarkan. Stop. Belakang sikit, belakang sikit. Stop. Proses timbang muatan yang dijalankan mengambil masa kira-kira 30 minit mengikut jumlah gandar dan bilangan tayar pada kenderaan yang diperiksa. Ini merupakan salah sebuah kenderaan berat yang ditahan pihak JPJ dalam operasi hari ini atas kesalahan membawa muatan berlebihan, dan hasil pemeriksaan mendapati lori ini dipercayai tidak mempunyai sebarang dokumen, iaitu tiada lesen kenderaan motor dan cukai jalan. Dah berapa lama bawa lori ni? Setahun lebih. Selama setahun lebih kamu tak ada lesen, kenderaan ni pun tak ada road tax dan insurans ni. Macam mana kamu boleh berani bawa? Sebab benda ni banyak main dalam asal, kosikom. Ya? Banyak main kosikom. Kami tahu tak bahawa benda ni sangat membahaya. Satu lagi dia lebih muatan. Memang lebih muatan ni memang siapa yang minta kamu bawa lebih muatan ni? Saya sendiri. Kenapa selalu bawa lebih muatan ni? Apa masalah? Sebab nak gaji lebih. Untuk dapat gaji lebih. Operasi khas ini diketuai Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Datuk Lokman Jamaan, bersama 6 pegawai dan 18 anggota JPJ. Setahun tak pernah kena tahan apa ke? Tak pernah, sebab saya banyak main dalam sat. Selama setahun ni tak pernah kena tahan? Selama setahun ni kamu tak pernah kena tahan? Tapi ada kena trafik. Trafik? Tapi tak ada lot tech insurans, macam mana boleh bawa lagi? Dah tak ada road tax, tak ada insurans, saman saja. Rentetan itu, pemandu kenderaan yang ditahan dikenakan saman mencecah RM5,000 bagi kesalahan membawa muatan berlebihan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Sign nombor telefon. Saya sign bawah nombor telefon. Ini tu top pemilik mari kat pejabat eh. Dia buat tu mesej lah. Tiga ni. Pihak JPJ tidak akan berkompromi dengan pemilik kenderaan yang mengambil ringan terhadap undang-undang jalan raya, termasuk memberi kebenaran atau mengarahkan pemandu membawa muatan berlebihan. Saya ingin menasihatkan sama ada kepada pemandu dan juga majikan supaya mematuhi peraturan-peraturan jalan raya. Tindakan-tindakan tegas akan diambil, bukan bertujuan untuk menyusahkan pihak-pihak industri ataupun menyusahkan pemandu-pemandu dan juga mengganggu ekonomi. Tetapi ini bertujuan supaya semua pelaksanaan perniagaan ini dijalankan dengan lebih teratur, mengikut peraturan, dan apabila semuanya mengikut peraturan, maka keselamatan jalan raya akan lebih terjamin. Menerusi operasi yang dijalankan, pihak JPJ telah menyita sebanyak 7 buah kenderaan perdagangan dan tindakan susulan akan dikenakan kepada pemilik serta pemandu kenderaan mengikut Seksyen 80 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999.